Kalian tahu tipe bioskop ini nggak? Ini namanya planetarium, tipe bioskop di mana kalian bisa lihat bintang dan luar angkasa sambil healing. Dan kali ini aku di Jepang, aku pengen cobain yang edisi kasur. Bentuk bioskopnya tuh cekung gitu, nggak datar screennya, unik banget ya. Sambil nunggu sebelum masuk, dia ada toko souvenir dan unik banget. Semua temanya tuh bintang dan luar angkasa, mulai dari aksesoris sampai snack astronot dong guys. Dan pas masuk layarnya tuh sampai ke atas-atas, jadi aku sampai kayak wow. Tempatnya tuh gede banget loh, dan begitu masuk rasa aja langsung vibe-nya tuh peaceful banget. Kata temen aku, banyak banget orang Jepang yang kesini sambil healing terus tidur gitu guys. Kalau ini ada di Indonesia, kalian bakalan kesini nggak? Kasur aku tuh ya guys, ada bantal lucu-lucu banget. Dan pas mulai, aku langsung relax banget dong. Ada lagu-lagu dan narasi, dan setiap filmnya tuh ternyata beda. Yang aku tonton kali ini, dia temanya pulau di Jepang. Sebagai seseorang yang dari kecil suka banget sama luar angkasa, ini bener-bener dream come true banget loh. Nggak kerasa guys, tiba-tiba udah langsung aja selesai gitu. Super healing dan bakalan fix kesini lagi sih.